Kami harus mengaburkan gambar karena terdapat unsur kengerian. Dari video amatir, Nurdin, seorang pria yang berprofesi sebagai tukang becak motor, tergeletak tak berdaya di halaman parkir pasar Induk Wonomulyo, Polewali Mandar. Pria ini baru saja terlibat duel dengan Rahman, juru parkir di pasar Wonomulyo menggunakan senjata tajam. Sejumlah warga histeris dan mencoba menolong korban. Namun naas, nyawa korban tak bisa diselamatkan. Dipicu saling tatap dan adu mulut, keduanya kemudian terlibat perkelahian. Warga yang awalnya berusaha melerai tak bisa berbuat banyak karena keduanya menggunakan senjata tajam. Atas peristiwa ini, pelaku dan sejumlah barang bukti berupa badik serta golok milik korban telah diamankan. Jadi kronologi singkatnya, karena adanya ketersinggungan di pasar Wonomulyo tersebut, ini pelaku dengan korban dan ketatapan, sehingga terjadilah pembunuhan tersebut. Sempat berduel antara korban dan pelaku. Korban mengalami 7 luka tusukan, baik di dada maupun di sekitar pinggang. Itu meninggal. Sehingga sekarang korban meninggal dunia, MD. Di lokasi kejadian. Sementara itu, usai menjalani visum di Puskesmas Wonomulyo, jenazah korban langsung dibawa keluarga ke rumah duka di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo untuk disemayamkan. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.